بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertamanya, ingin saya ajak diri saya dan sahabat-sahabat sekalian agar sama-sama kita mempertingkatkan ketakwaan kita. Kita mempertingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan cara itu, dengan kegigihan kita untuk mencapai tahap takwa yang tinggi, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang anda bersama dengan saya, Muhammad Hud Al-Hashir, di dalam program I'jazul Quran. Berkenaan dalam program ini, kita akan berbincang sedikit sebanyak berkenaan dengan mukjizat-mukjizat Al-Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran kepada kita semua untuk menjadi panduan kehidupan kepada kita. Al-Quran sebenarnya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini adalah salah satu daripada tanda rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Rahman 'allamal Quran. Yang Maha Pemurah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pemurah yang mana telah mengajarkan Al-Quran. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah wasiatkan kepada umatku dua perkara, iaitu Al-Quran dan sunnahku. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin mencapai redha Allah Subhanahu wa taala, yang ingin mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala dan yang ingin mencapai makrifatullah, mestilah kita mentadaburi Al-Quran, mestilah sama-sama kita menghayati Al-Quran dengan penuh kesungguhan kita. Mudah-mudahan kita mampu mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apakah maksud i'jaz? I'jaz di sini bermaksud ialah perlemahkan, lemah bagi seseorang untuk menerima, untuk menirunya. Maka mukjizat merupakan salah satu perkara yang luar biasa yang mana Allah berikan kepada nabi-nabi sebagai salah satu izzah kepada mereka untuk mereka membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, untuk mereka bawa umat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu sesungguhnya nabi-nabi mempunyai mukjizat yang khusus baginya. Contohnya Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi mukjizat kepada Nabi Musa alaihi salam untuk membelah lautan dengan tongkatnya. Dan ada pun Nabi Ibrahim alaihi salam yang mana Allah beri mukjizat kepadanya dengan mampu berada di dalam api yang mana telah dimasukkan oleh orang madu'nya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kurniakan mukjizat Al-Quran. Sesungguhnya di dalam mukjizat ini ada dua perkara. Yang pertama ialah mukjizat hissiyah dan yang kedua adalah mukjizat maknawiyah. Mukjizat hissiyah adalah satu mukjizat yang mana boleh dilihat oleh panca indera, manakala mukjizat maknawiyah memerlukan kepada rasa pada jiwa kita dan memerlukan kepada pemikiran yang begitu tinggi, intelektual yang begitu tinggi. Contoh mukjizat hissiyah adalah seperti Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi Isa alaihissalam yang mampu menyembuhkan pesakit-pesakit. Dan contoh bagi mukjizat maknawiyah, mukjizat pemikiran adalah Al-Quran. Al-Quran kita perlu rasa, kita perlu kaji baru kita jumpa. Sesungguhnya mukjizat Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar sekali. Kerana apa? Mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan kekalkan sehingga ke hari akhirat. Manakala mukjizat-mukjizat yang lain seperti Nabi Musa alaihi salam, seperti Nabi Isa alaihi salam, seperti Nabi Daud alaihi salam, mereka mukjizat itu tidak kekal.
hanya mampu dirasa pada ketika zaman itu sahaja. Tetapi mukjizat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mukjizat yang kekal hingga hari akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Sesungguhnya umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Dan bagi mencapai umat yang terbaik, kita kenalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita kena mengajak kepada kebaikan, kita kena mencegah kepada kemungkaran dan kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan Quran kepada kita menjadi panduan kepada kita supaya kita dapat membawa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah daripada melakukan kemungkaran dan mengajak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Sesungguhnya maksudnya ialah sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu satu kitab yang mana tidak menjadi ragu-ragu kepada kita, malahan menjadi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kita kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Jadi bagaimana caranya untuk kita mencapai tahap takwa? Untuk mencapai tahap takwa, maka janganlah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah telah kurniakan Al-Quran, yang mana Allah telah kurniakan Al-Quran sebagai panduan, janganlah kita tinggal. Maka perlulah kita ini sentiasa bersungguh untuk mentadabburi Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada nabi-nabi mengikut kesesuaian umatnya. Ada orang pertikaikan, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan mukjizat Al-Quran berbanding dengan nabi-nabi lain yang mana mukjizatnya dapat dilihat dengan panca indera sendiri, tetapi Al-Quran dengan bacaan sahaja hanya kita perlu hayati, perlu difikirkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengikut kesesuaian umat. Contohnya Nabi Musa alaihi salam, ketika itu umatnya cukup terkenal dengan sihir, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat yang hampir sama yang mana tidak mampu diatasi oleh umat ketika itu. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu orang Arab cukup hebat dengan bahagian bahasanya. Ketika itu orang-orang Arab cukup terkenal dengan syair-syairnya yang cukup indah, cukup terkenal dengan sastranya yang cukup indah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengurniakan Al-Quran, menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat yang mana tidak dapat diatasi oleh mereka pada umat ketika itu. Jadi, jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi, saya bersama dengan saya. Yang menyusulkan.
dan kami telah menurunkan untuk mereka dan untuk manusia besi yang payahnya terdapat kekuatan yang dahsyat dan manfaat yang banyak untuk manusia. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah merujuk kepada satu isim fa'il, kelakuan seseorang yang sedang mengetuk pintu secara cemas. Puasa adalah keadaan wiqai, mengelak. Tak sakit, sihat, tapi kita mengelak daripada menjadi penyakit. Maka dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yakni Al-Quranul Karim. Anda bersama dengan saya lagi, kita membincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan Al-Quran. Sesungguhnya, Al-Quran ini merupakan panduan kita, panduan cara hidup. Maka Allah SWT telah memasukkan pelbagai manual kehidupan dari segi syariatnya, dari segi cara kehidupan, cara kita bermuamalat dengan orang-orang. Allah SWT telah titipkan di dalam Al-Quran. Jadi jika kita ingin menjadi seorang yang cukup-cukup hebat untuk menjadi hamba Allah yang sempurna, perlulah kita mengkaji Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ada satu kisah yang menunjukkan mukjizat Al-Quran ini cukup besar. Yang mana kita melihat Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika mana di zaman jahiliyahnya, dia ini terkenal dengan keganasannya, terkenal dengan menentang kepada Islam, menentang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi selepas Sayyidina Umar Al-Khattab mendengarkan Al-Quran yang mana telah dibaca oleh adiknya sendiri, maka mampu melembutkan hatinya supaya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah segala-galanya. Barangkali kalau kita ingin mengukur cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ukurlah cinta kita kepada Al-Quran. Jika misalnya pada hari ini kita sentiasa mengabaikan Al-Quran, kita tidak membaca Al-Quran, maka sesungguhnya tahap cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cukup-cukup jauh. Sedarlah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan kita berada di dunia ini adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata untuk sembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, liya'budun itu adalah liya'rifun, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kita mentadabburi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawakan Al-Quran kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mengikuti Al-Quran dengan sepenuh-penuhnya. Mudah-mudahan dia mampu menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Al-Quran ini boleh memberi syafaat kepada kita. Jika kita ingin mendapat syafaat Al-Quran, maka sentiasalah kita membacanya. Kerana apa? Kerana apabila seseorang itu membaca Al-Quran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya satu huruf saja Allah Subhanahu wa taala akan gandakan dengan 10 pahala.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu perkataan, tetapi alif adalah satu perkataan, lam adalah satu perkataan, mim adalah satu perkataan. Jadi jika kita ingin mengumpul pahala, mengumpul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyakkanlah kita membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini mampu memberi peringatan kepada kita. Dan Al-Quran ini perlulah kita perlihara. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran untuk kita memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada episod-episod yang seterusnya saya akan membincangkan sedikit sebanyak lagi berkenaankan apakah contoh-contoh mukjizat dalam Al-Quran. Seperti mana Al-Quran ini antara mukjizatnya, dia telah menceritakan perkara-perkara yang lepas dan mampu menceritakan perkara-perkara yang future dan mampu menceritakan alam-alam. Dan ada orang kata Al-Quran ini merupakan kitab sains yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah titipkan apa yang mana pakar-pakar sains telah mengkaji, tetapi Al-Quran telah sertakan dengan lebih awal lagi, menunjukkan Al-Quran ini merupakan mukjizat yang cukup besar, mempunyai segala-galanya. Al-Quran menceritakan satu dunia, menceritakan apa yang berlaku kepada satu dunia dan apa yang berlaku kepada alam-alam semula jadi. Dan Al-Quran juga sesuai kepada seluruh manusia, sesuai pada setiap masa dan sesuai kepada setiap bangsa. Jadi menunjukkan Al-Quran ini merupakan satu mukjizat yang terbesar bagi kita. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada lain-lain episod bersama-sama kita berbincang berkenaan dengan kemukjizatan Al-Quran, i'jazul Quran, supaya kita dapat menitipkan rasa cinta kita kepada Al-Quran dan insya-Allah kita akan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.